there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menjelaskan apa itu maksud kurban. Kurban bermaksud adalah dekat. Dalam istilah Islamnya adalah di mana binatang yang disembelih pada hari raya Aidiladha. Binatang yang kita kurban pada hari raya Aidiladha. Sembelihan ini bertujuan untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pula maksud takarrub tu? Takarrub bermaksud segala amalan dan juga perbuatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pula hukum berkorban? Hukumnya adalah makruh bagi yang mampu melaksanakan ibadah korban tapi tidak mahu membuatnya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tiada satu pun amalan yang dicintai oleh Allah kecuali dengan berkorban." Apa kelebihan yang kita dapat bila kita berkorban? Nak tahu? Pertama. Kedua. Ketiga. Dan keempat. Banyak fadilat yang kita dapat, kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Muliakanlah korbanmu, kerana dengan korbanmu, haiwan yang kamu korbankan adalah menjadi kenderaanmu untuk melalui titian di akhirat kelak." Jadi dengan berkorban, kita dapat mengumpul jiwa kita agar kita hilang daripada sifat terdukut serta batin. Maka selamat Hari Raya Aidiladha daripada saya dan selamat beramal. Assalamualaikum.